Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Mohon maaf sebelumnya. Ini gue buat lagi video ini karena satu dan lain hal. Karena kan kemarin tuh nggak bisa nge-record game, jadi kemarin-kemarin tuh ya agak kurang intent lah nguploadnya ya. Tapi sekarang udah mulai intent lagi karena kan udah tahu pemecahan masalahnya. Oke, di sini kita lanjut saja melanjutkan game Most Wanted kita. Terakhir kita kan udah ngelawan siapa? Fix. Terus kita udah masuk ke blacklist ke-12 easy. Di mana targetnya itu ada 4. Ada 4 target, 4 balapan dan 3 bounty. Ya oke, dan seperti biasa di sini kita menggunakan mobil Lexus IS 300 ya, yang mobil andalan kita ini. Oke, ini nanti kita lanjutkan lagi. Ini karena kita udah gua mau selesaiin target-target ini, kita di balapan lawan Easy. Let's go. Oke ya guys ya, di sini kita udah menyelesaikan target yang ada dan di sini kita udah siap untuk melawan blacklist ke-12 easy banget. Tapi sebelum itu ini pelajaran kita yang sudah-sudah, sebelum kita mulai balapan alangkah baiknya kita save dulu biar kita dapat mobil kalau seolah-olah kita salah pilih. Oke, ini kita udah save buat jaga-jaga, kita belajar yang udah-udah lah ya. Dan mobil yang kita pakai di sini adalah Lexus IS 300 ini, pakai buat ngelawan Easy. Oke, di sini kita langsung siap saja. Seperti biasa di sini ada dua sirkuit, dua track yang harus kita selesaikan. Oke, kita mulai saja ya guys ya. Buktikan siapa yang menang. Oh shit, lupa. Oke, di sini kita mulai saja pertandingan antara mobil Mazda RX-8 melawan Lexus IS 300. Kita sudah memimpin ya guys ya. Tinggal harus konsisten aja ini. Kita nos saja, manfaatkan yang ada. Aduh, ayo tetap panik, jangan panik guys ya, jangan panik, ini pasti bisa kebalap kok. Udah mulai kebalap ya guys ya. Pas tengah jalan. Ayo tetap. Jangan panik. Tetap semangat. Oke, dia salah jalan.
pilih jalannya guys ya. Oke, kita konsisten saja di sini, pertahankan posisi, jangan sampai buat blunder. Oke, keep strong boy. Oke, sudah mau finish ya guys ya. Oke, 3 bonus dan menang juga. Oke, yang track pertama kita sudah memenangkan. Kita lanjut ke track kedua. Sirkuit. Lumayan sih. Agak lama. Oke. Awal kita sudah memimpin ya guys ya. Tetap semangat ya boy ya. Ini kita sudah memimpin beda berapa detik itu. Beda 1,5 speed. Beda 1000 kaki. Tapi nyocok. Oke, di sini kita mulai track lurus. Kita pakai saja nosnya, nggak usah basa-basi. Waduh, terbang tuh. Oke, sekarang kita terbang, tetap semangat boy. Oke, skip, ampun. Jauh juga perhatian ya, satu lap aja udah hampir 2 menit loh, cukup jauh sih. Waduh, udah mulai ngedekat boy lawannya, jangan panik. Oke, lap pertama sudah mau selesai. Aduh. Pertama, ayo dong, tetap semangat ya, boy. Jangan blunder ya guys, jangan blunder, jangan panik, jangan blunder, keep strong, agoy, udah mau ke balap lagi, waduh, habis ya boy. Ampun. Waduh, beda angle lagi boy, tebangannya terbang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Jangan panik. Thank you.
Oke, jangan panik, boy. Tetap semangat. Bisa ini, bisa. Jadi memang pengkolan tadi itu emang dikuek banget emang. Oke, udah mulai kelihatan musuhnya. Waduh, tapi finish sudah mu. Waduh. Yah, ayolah. Restar. Udah, tinggal nyantai aja nih, Mas. Ini kalau bisa jalan mundur nih gua nih. Jangan deh. Jangan ngeremehkan. Jalan sesuatu meremehkan itu tidak baik. Balapan yang kedua. Dan di sini yang paling krusial di sini. Memilih marker yang dapat mobilnya. Oke, kita di sini mau milih ya, guys ya. Kira-kira mau pilih yang mana nih? Belajar dari pengalaman yang tidak kita pilih itu, kita pilih yang in. Coba kita pilih yang ini ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dapat kan pilihan belajar dari pengalaman itu emang lebih baik dan kita selalu maju ke depan. Dan di sini kita sudah mendapatkan mobil dan kita fokus ke mesin saja. Dapat apa? Apa ini? Percharger. Boleh. Oke, kita bersyukur saja kita sudah dapat. Ini kita melawan playlist ke-11 Big Low. Oh, bad. Mobilnya Eclipse. Oke, kita tonton dulu ya sedikit. Bapak rotot. Wih, selirnya cok. Macan. Ow. Boleh. Bagus. PT-nya bagus. Kita ngeliat dulu apa aja yang kebuka ya, guys ya. Kita buka top dulu. Coba kita balik dulu ke rumah ya, guys ya. Udah mulai kerasa sih kebutnya. Mana mobil yang kita dapatkan tadi? Oh, ini ya. Boleh. Akhirnya kita dapatkan mobil ke-12 yang sebelumnya dua mobil sebelumnya kita nggak dapet. Nggak apa-apa, memang ditakdirkan kita dapetin mobil ini. Oke, kita lihat dulu, kita review sedikit apa saja targetnya. Di sini ada 7 target yang kita selesaikan, ada 5. Milestone-nya seperti biasa ada 3. Dan ya, itu saja dulu.
dan jangan lupa kita kerja untuk hari ini. Balapannya kita lanjutkan buat besok. Semoga balapan tadi itu bisa menghibur kalian semua dan bisa mengingat-ingat kalian pernah memainkan game ini. Oke ya guys ya, mungkin segitu saja buat malam ini. Terima kasih buat semuanya, balik lagi dan see you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.